itu tugas gubernur adalah juga mewakili pemerintah pusat untuk melakukan bimbingan-bimbingan kepada daerah. 50%-nya adalah inovasi otonomi kreatif. Jadi tugas saya dua. Ini tugas yang pertama kira-kira begitu. Nah, poin hari ini adalah tentang inovasi pendanaan pembangunan. Kita kan, saya paham, selalu semangat ingin membangun ini, ingin membangun itu, segala rupa terdapat ditinggali apa jadinya bukan pas-pas. Nah, oleh karena itu saya mengajak pulang dari Pangandaran, coba kita rubah pola pikirnya menjadi para pemimpin yang berinovasi non APBD, kira-kira begitu.